Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah seorang ulama yang masyhur dari tanah Harabdah Hadramaut Yaman, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Beliau merupakan munsib Al-Attas atau kepala kabilah Al-Attas sedunia. Kabar duka ini kami terima pada hari Selasa, tanggal 19 Januari tahun 2021 pada waktu malam hari. Mari kita kirimkan suratul Fatihah terkhusus untuk beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Semoga Allah merahmati beliau dan kami segenap admin KPM TV turut berduka cita atas meninggalnya beliau dan selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.